Saya minta supaya Ibu Putri segera ditetapkan tersangka di satu diantaranya itu Ibu Putri, karena Ibu Putri ini selama ini kita pahami dia orang baik, tetapi rupanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, karena dia berada di lingkungan yang buruk, hati dan pikirannya dipengaruhi oleh yang buruk, sehingga dia terus berperan di dalam kepura-puraan, tergoncang, depresi dan sebagainya. Saya minta supaya Ibu Putri segera ditetapkan tersangka, demikian juga yang lain-lainnya itu yang menghalang-halangi penyidik. Penyidikan maksudnya yang merusak barang bukti, yang menyembunyikan barang bukti juga harus segera dijadikan tersangka.